Hari ini masak kuetiau seblak pedas menggunakan bakso goreng dan otak-otak dari Atien. Kuetiau seblak. Atien menyediakan berbagai macam produk olahan ikan, antara lain bakso goreng dan otak-otak ikan yang aku masak hari ini. Yuk kita masak potong-potong otak-otak dan bakso goreng. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, kemiri, dan kencur. Tumis bakso goreng, lalu sisihkan. Tumis bumbu halus sampai wangi, masukkan telur, tambahkan air, masukkan lagi bakso goreng. Beri garam, gula, dan penyedap, masukkan kol, kuetiau, dan sawi hijau. Lalu kita goreng otak-otak sampai garing. Otak-otak ikan goreng. Cocok banget ya pakai bakso Atien ini. Bakso gorengnya ini nggak amis. Ini tanpa bahan pengawet dan fresh ya, karena dibuat di pabrik setiap hari. Otak-otaknya bisa digoreng sampai garing. Cabe lagi. Kriuk gurih. Cabe. Menggunakan si cabe. Pedes banget. Hari ini masak di rumah. Kalian tahu nggak ini apa? Bagian dari ayam, bukan hati, bukan jantung. Nah, ini limpa ayam. Kita masak yuk. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah, lalu masukkan limpa yang sudah dibersihkan. Tambahkan garam, gula, dan penyedap sesuai selera. 1 sendok makan saus tiram, kecap manis, dan air. Biarkan sebentar, lalu masukkan tomat, cabai hijau, dan rawit merah. Masak lagi sebentar sampai aromanya keluar. Terakhir, masukkan kemangi. Nah, setelah kemangi ini diaduk sebentar saja ya, lalu siap dihidangkan. Lauk ini tuh cocok banget dimakan sama nasi. Jadi limpa ini rasanya mirip hati ayam ya. Kalian juga bisa ganti dengan hati atau jantung ayam. Rasanya lengkap ya. Asin, manis, asam, pedas, seger banget. Makan apa lagi ya? Bosan.